Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Bajang Ahmad di Halal Food. Makan enak dan pastinya halal. Ya. Tadi saya muter-muter cari tukang cukur. Cuman kebanyakan itu tukang cukur bulu aja. Jadi yang belum saya cukur itu semen. Nah, kayaknya kita harus cari warung yang jual pengkuris semennya, ya. Terus nanti kita mau cukur semen dulu, baru nanti kita berbuka puasa. Tapi saya belum tahu tempat ini. Saya mau ke warung Lamongan Haji Darus. Oh, bro. Nah, saya mau berketuan dulu ya. Nah, ada sana. Kalian ada tahu di mana ada tempat makan di sini? Ada? Di mana? Di Jalan Dodokan. Di Jalan Dodokan? Iya, di Jalan Dodokan ya. Warung apa namanya? Nah, itu yang saya mau cari. Oke, bro, thank you, bro ya. Tos. Oke, nah, saya sudah dikasih tahu sama anak-anak itu. Dia tadi mau ke sana, tapi dia balik lagi. Anda apa? Kami ikuti saya, Bajang Ahmad. Di Halal Food, makan enak dan pastinya halal. Udah ngaji tapi belum ada uang buat buka makanan banyak. Kita coba dulu, siapa tahu ada yang mau bersedekah di sini kan. Kita coba dulu ini incip-incip, siapa tahu dapat gratisan. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak bisa makan di sini? Bisa. Bisa? Iya. Tapi saya enggak ada uang, Mbak. Tapi di sini enggak gratis, Mas. Hah? Enggak bisa gratis. Masa enggak ada gratis ya, sisa-sisa lah itu. Iya, enggak ada. Enggak ada sisa? Iya. Saya kerja dah, Mbak. Saya kerja, saya nyuci piring kayak atau nyuci motor, kayak nyuci lantai, kayak cuci Mbak juga bisa. Yuk. Gimana? Tunggu sebentar ya, Mas. Saya panggil gua dulu. Mudah-mudahan Mbaknya bisa ngasih saya makan buat berbuka. Soalnya berpuasa sudah 2 hari enggak berbuka-buka. Mana ya? Gimana, Mas? Ada yang bisa dibantu? Bantu perut saya, Mbak. Dia ini belum berbuka. Iya. Gratis. Iya. Tapi kayaknya Masnya masih sehat. Kerja dulu dah, ya. Kerja dulu ya. Baru boleh makan ya. Iya, Mbak, ya. Oke. Boleh ya kerja. Ayo, berarti. Seragamnya dulu ya, harus pakai seragam. Iya, iya. Iya, enggak apa-apa, Mbak. Ya. Langsung diterima kerja. Berarti kita kerja dapat makan setiap hari di sini. No. Ya. Kan? Pakai dulu ya. Langsung dapat seragamnya warung Lamongan. Nah, nih. Berarti kita pakai, Mbak ya? Pakai. Ini baru. Iya. Baru mereka kerja kalau udah pakai seragam. Nanti kalau enggak pakai seragam, pikirannya. Giniin dah, Pak, gini. Gimana? Yang betul dong. Oh, yang betul. Nah, sudah ganti kostum, jadi sekarang kita kerja dulu biar dapat berbuka di sini, dapat berbuka gratisan. Udah, Mbak. Ibu mau ke belakang dulu, Mbak. Kita mau kerja dulu ya, nanti makannya kalau udah kerja. Kan dua yang mesen. Oh. Gimana sih? Dua yang mesen satu di mana? Cepat.
Mau dapat makan dah sih. Oke. Ini buat buka puasa tadi yang ibu-ibu ya kan. Ini ibu-ibu terbesar. Ya. Tuh, minta soto daging itu. Oh ya, cepet. Cepet. Terus nah itu, entar. Saya jadi bosnya sekarang kan bosnya udah pergi. Jadi sekarang saya jadi bosnya. Cepet soto daging. Soto daging satu dibungkus. Ini kenapa ini? Bungkusnya. Ini kenapa? Dagingnya mana? Kenapa cuma bus-busan aja? Cepat. Nah, iya lagi udah. Ini enggak perlu kerja banyak. Ah, cepat. Nah, gimana ini? Ini susah sekali. Orang sudah pesan dari tadi. Gimana sih? Ya cepat. Ya saya hitung ini ya. Saya hitung berapa harganya? Soto daging satu. Terus? Terus? Soto daging pakai bungkus-bungkusnya 5.000, Mas. Harga bungkusnya. Terus toge ditambah harga toge ya 2.500. Astaga. Dia sudah ketawa-ketawa enggak. Ayo, cepat mana? Nggak. Tunggu sebentar makanya. Apa yang ditunggu ini? Sotonya. Sotonya oh masih dikena. Iya, sotonya masih dimasak dulu jadi ini. Saya yang jadi bos dia nyuruh-nyuruh. Ya udah, kasih dia terus ya. Iya. Ini Mas. Yo. Nih. Ya. Udah ada Mas? Oh iya, makasih. susuknya oh. Belum. Oh. Ini uangnya 100 enggak mau di susuk nih. Susuk mana? Susuk. Susuk. Tunggu Mas ya. Tunggu 2 jaman lah, tunggu. Tunggu. Begini ternyata rasanya jadi ini, jadi karyawan. Cepat. Ini kasih susuknya. Oh iya. Jadi artis enggak perlu di casting. Ya. Terima kasih Mas ya, sering-sering datang ke sini. Makasih ya Mas. Ya, salam sama mama papa di sana. Iya, sama ya. Ya. Ya kan? Ya bagus. Apalagi ini kerjaannya? Tuh, lap piring. Gimana? Bagus kerja ya? Alhamdulillah. Sepertinya sudah berhasil menjadi karyawan warung Lamongan Haji Darus. Sekarang sudah bisa makan. Oke? Iya. Silakan duduk teh. Gimana? Ini mantap, ini udah kerja langsung terpakai. Gimana? Sudah merasakan jadi karyawan warung Lamongan nih? Iya. Tak kapok kan? Kapok. Ya kapok lah. Masa mau minta makan justru. Iya kan, biar lebih berkah makanannya ya kak, biar lebih berkah. Ya tapi ini masih kosong ini meja gimana? Oh. Kita kan bentar lagi mau buka ini makanya. Sabar. Wow. Sebagai saja ya. Kayak Anda memang beruntung ya. Nah ini langsung dua ini nasi putihnya dulu, sabar dulu. Belum. Tadi katanya masak kan? Kikil mah, dagingnya mah. Nah, ini kan pembuka. Oh, ini. Nah, ini sop kikil sama nah. Bonusnya rawon. Oh, ada bonus. Wow. Baru kerja sehari langsung dapat bonus. Apalagi mbaknya yang kerja itu ya. Berarti setiap hari dikasih bonus ya. Oh iya dong, bebas. Makannya bebas. Luar azan. Ah, oh kan? Iya betul. Tiba-tiba azan aja nah gimana? Nah, alhamdulillah kita berarti minum dulu berbuka dong. Sama. Mana nih minumnya nih? Iya, harusnya buka sama manis-manis nih. Bawain. Minumnya mana? Nah, ini baru pas kita pakai berbuka nih. Ini namanya es sarang burung. Sarang burung. Ya. Sudah azan ya? Iya. Hah?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari. Alhamdulillah. Langsung dicicipin atau dilihatin aja? Enggak, saya dulu nyapu dulu kayaknya. Ya, ini langsung dicicipin. Ini hasil keringat jerih payah dari tadi sore. Oh. Kan saya kerja baru dapat makan. Oh, ini namanya sop kikil. Kenapa dia kikil? Karena dia kok jadi bapak yang menjelaskan sebenarnya iya, saya dong. Iya, makanya saya nanya kenapa oh, dia gitu sopikil? Ya. Gitu. Oh, iya. Kenapa sopikil? Karena dia terbuat dari kikil sapi. Jawabannya tadi sama. Oh, dia karena dari kikil sapi. Iya dong. Kikil. Kalau dari daging namanya sop daging. Ini kalau di sini kayaknya namanya bebalung ini. Bukan, kalau bebalung beda lagi. Ini apa bedanya sama bebalung? Ini kikil dari kaki sapi. Kaki sapi? Bisa dibersihin kan? Oh, jelas dong. Nah. Di sini tuh dijamin higienis karena halal. Sudah punya sertifikat dari Dinas Kesehatan. Nah, dan yang penting halal. Halal, nah itu yang penting. Jadi ini bulan puasa dan pastikan menu berbuka puasa Anda itu halal. Saudara-saudari, sobat jari selamian, ya oh. Jangan sampai sekedar berbuka-buka karena makanannya haram. Kenyal. Ya. Ini dong, coba kuahnya. Segar kan? Belum. Jeruk nipis dulu. Oh, jeruk nipis karena coba. Jadi jeruk nipisnya nih kita buah-buah dulu. Ya. Kita buah-buah. Luar biasa sekali Mbak In. Ini warung yang karena gratis dan memang enak ya. Tapi di mana sih ini tadi? Saya sebenarnya lagi di Lombok Tengah, tiba-tiba di Gunung Bawah tadi siapa? Tiba-tiba kecemplos di sini. Oh gitu ya. Di sini ini jalan Kokok Segare. Kokok Segare. Kekali, BTN Kekali. Nah ini. Nah jadi kan BTN Kekali, Gapura BTN Kekali tuh. Nah agak lolos sedikit. BTN Kekali kedua. Kiri. Belok kiri. Kanan. Di sudut itu dah. Oh. Langsung sudah ya, tidak jauh dari jalan raya yang 100 meter dari jalan raya Jalan Majapahit. Oke. Okay. Harganya murah enggak Mbak di sini? Harga sama sebenarnya sama warung Lamongan Haji dari 2. Hmm. Kalau nasi campur 8.000. Terus soto 13.000, rawon 18, dan sop kikil ini yang paling spesial ini 20.000 aja. Kalau di mall tuh sampai 50.000. Ya benar karena dia memang langsung dari empunya naik sampai makanya dia jadi mahal. Mana nyari ini paling murah kan ya. Iya dong. Ya. Terus bukanya kapan? Oh iya. Oh, nanya saya. Maksud saya. Maksudnya tuh biar bisa berkunjung ke sini loh. Iya, bukanya kapan nih? Dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Jam 7 pagi sampai jam 9 malam itu kalau hari-hari biasa. Yang puasa kapan? Kalau puasa dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. 4 sore sampai jam 9 malam. Berarti pulang terawih juga masih buka. Oh, jelas nah, dong. Jadi yang masih belum kenyang, yang belum puas itu bisa pulang terawih itu mampir dulu di sini, oke? Nanti mampir aja, saudara-saudara semacam dari Senamian itu mampir aja di warung Lamongan yang tadi, ya itu perjalanan saya, perjalanan mengiba-iba dari tadi sore dan akhirnya dapat makan di sini di warung Lamongan dengan menu yang sangat spesial. Jadi ikuti saya terus Bajang Amat di Halal Food
makan enak dan pastinya halal. Kita salat dulu biar kita aman, selesai dan sebagainya.